wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah terus berada pada diri kita semuanya. Syukur alhamdulillah. Kita sekarang sudah berada di hari yang ke-25 bulan suci Ramadan. Tentunya harapan kita semua mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, amal ibadah yang lain diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita masih berharap Allah mempertemukan kembali kita semua pada bulan suci Ramadan di tahun akan datang. Dan permintaan kita yang terakhir, kita semua, kalau Allah sudah memastikan berakhirnya hidup kita, oleh Allah kita semua dipertemukan dalam keadaan husnul khotimah, tentu tempat yang terakhir adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah saya jelaskan bahwa Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kesimpulannya, Islam itu ajaran yang sudah sempurna. Kesempurnaan itu bisa dilihat dari semua lini kehidupan. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan manusia? Jawabannya semua ada di dalam Islam. Maka karena itu Allah menurunkan Al-Quran cukup dengan 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Dengan petunjuk itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taraktukum, aku tinggalkan untuk kalian amroini, dua hal. Intamasaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh terhadap dua hal ini, lantadilu, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah tersesat. Dua hal itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berkepentingan dan bertanggung jawab secara moral. Maka karena itu, saya ingin berbuat yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kaum muslimin, untuk menyampaikan ilmu yang saya bisa. Maka karena itu, saya bukan mengejar setoran, tapi ngejar materi. Materi artinya bukan uang, materi kajian supaya tuntas. Sehingga kalau besok saya tidak hadir, maka kajian ini akan dilanjutkan nanti sesudah Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, fil khairi wal barokah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu pertanyaan, ini maaf bukan menyinggung agama di luar Islam, tidak. Ini sebuah realita. Ada seseorang bertanya kepada Rabi. Rabi itu tokoh di agama apa? Yahudi. Dia bertanya tentang masalah kitab sucinya. Si penanya mendapatkan hal-hal yang perlu ditanyakan karena merasa kurang. Kalau si penanya itu menanyakan tentang masalah kekurangan dan kesempurnaan kitab sucinya, maka si Rabi mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan kitab suci yang sempurna, ya di Islam. Itu si Rabi sendiri yang mengatakan. Ada seorang jemaat, bukan jamaah. Ada salah seorang jemaat
bertanya kepada penditanya tentang masalah konsep ketuhanan. Kata si penanya, saya bingung. Yang benar itu yang mana yang disembah? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Yesus, atau Roh Kudus? Bingung. Lalu si pendeta dengan jujur, kalau kamu ingin mendapatkan ketuhanan yang enggak bingung, Tuhan itu satu. Adanya di Islam. Hebat enggak nih? Jujur itu pendeta. Yang pada akhirnya si penanya menjadi mu'alaf. Di Indonesia kejadiannya Bapak Ibu, baik kepada rabi maupun kepada pendeta, itu orang Indonesia. Luar biasa. Beberapa hari yang lalu di Inggris ada 30 wanita bersamaan bersyahadat. Dan pada saat itu pula mereka pakai hijab, padahal baru masuk Islam. Loh, kita itu loh. Loh, kok kita? Kalau kita, saya juga ya. Wanita muslimah, dari bayi itu Islamnya, maunya itu telanjang, rambutnya. Ini maaf sedikit tambahan. Pada suatu saat, ketika Nabi diizinkan oleh Allah ngelongokin surga, ngelongokin neraka, ada satu pemandangan yang menarik. Kayak kipas angin berputar-putar. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahiyal mu'allaqah. Itu, apa itu yang berputar-putar? Kata malaikat Jibril, hiya min umatika. Itu dari umatmu. Kalau dibilang hiya, kembalinya ke perempuan. Puan. Kalau huwa, kembalinya kepada laki-laki. Dia adalah wanita yang diputer, rambutnya diikat lalu diputer. Nabi bertanya, siapa wanita yang senang rambutnya dilihat oleh laki-laki lain? Hati-hati nih. Yang suka mengurai rambut tidak mau ditutup. Kenapa? Rambut wanita itu termasuk aurat. Lanjutan kajian yang kemarin, Islam itu ingin melindungi kehidupan manusia. Baik terlindung di dunia, maupun terlindungi nanti di akhirat. Maka semua ajaran Islam itu membimbing supaya manusia, umat Islam khususnya, selamat dunia akhiratnya. Maka ada skala prioritas namanya kebutuhan doruri yang sudah saya jelaskan, kebutuhan yang bersifat pokok. Yang pertama apa? Hifduddin. Islam itu harus terjaga, harus terpelihara. Maka Allah memerintahkan sholat, Allah melarang murtad. Yang kedua, khifdun nafsi. Jiwa manusia itu harus dilindungi. Tidak boleh dilukai. Maka Allah memberikan hukum, namanya hukum jinayat. Membunuh harus di kisos, harus dibunuh. Kisos itu tidak harus dibunuh. Lihat dulu apa yang dilakukan. Al-anfu bil-anfi. Kalau ada hidungnya seseorang dijotos, dikisos enggak? Dikisos. Balasannya yang serupa. Kalau menghilangkan nyawa, harus dihilangkan nyawanya. Kalau dijotos hidungnya, balasannya apanya? Harus sama. Kadarnya, ukurannya itu harus sama. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Angel enggak? Susah. Iya. Wal udhuna bil udhuni. Kuping. Dibalas sama kupingnya. Tidak boleh kupingnya dijewer, balasannya ditabok. Enggak boleh. Harus sama. Itu namanya hukum kisas. Tapi
Hukum kisas itu tidak boleh dilakukan sembarangan oleh manusia kecuali oleh sultan. Dan itu pun harus melalui prosedur yang panjang. Persyaratan yang panjang, tidak serta-merta ada orang salah lalu dikisos. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati jangan sampai kita berantem terus main mukul. Dipukul mulutnya, tanggal giginya satu. Likuli sinin khamsun, satu gigi ketika rontok dipukul, dendanya 5 ekor onta. Kalau seekor onta harganya 10 juta, satu gigi 50 juta. Padahal pasang gigi palsu cukup 500. Tapi bukan itu yang dituju. Supaya orang berpikir, supaya dia selamat dari pembunuhan, jangan membunuh. Supaya tidak kena denda 50 juta, ya jangan memukul orang sampai giginya rontok. Memukul seseorang tangannya, tulangnya kelihatan warna putih, itu didera 10 ekor onta. Lah kalau 10 ekor onta, 10 juta berarti 100 juta. Karena apa? Karena Islam ingin melindungi keselamatan manusia. Yang ketiga, khifdul akal. Allah ingin akal manusia itu terpelihara. Maka Allah mengharamkan khamr. Khamr itu segala sesuatu yang memabukkan berbagai macam anak cucunya. Apa aja anak cucu khamr? Tahu enggak? Ganja, morfin, sabu, bukan sabu-sabu ya. Kalau sabu-sabu masakan Jepang. Sabu. Terus apa lagi? Bir. Pernah nyicipi enggak? Terus ada orang mengatakan, pernah minum bir enggak? Pernah Pak, cuma sedikit. Kenapa? Habis pertemuan sama bos-bos kita kan enggak enak sama klien kan gitu. Mereka pada minum, ya sudah saya minum. Boleh enggak Pak? Kata kaidah usulia, tasiruhu haramun, qaliluhu haramun. Yang banyak haram, yang sedikit pun juga haram, walaupun sesendok. Tak boleh. Nah, karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, khamr dilarang. Kenapa? Karena ada satu kasus seorang ulama Yahudi dipanggil oleh seorang wanita cantik lagi. Si ulama Yahudi diajak tidur campur sama si wanita yang bukan istrinya. Yang namanya ulama ngerti ilmunya, lalu dia menolak. Dia enggak mau. Ya udah kalau enggak mau, kamu bunuh nih bayi. Dosa tahu, kata si ulama Yahudi, membunuh bayi. Ya udah kalau gitu minum bir aja. Kata si dia merasa bahwa bir itu paling enteng. Kalau menyetubui wanita itu jadi zina, berat hukumannya. Kalau membunuh bayi juga berat hukumannya. Udah yang enteng aja lah. Minum khamr, diminum. Begitu diminum, teler. Karena teler yang dilakukan, si wanita tadi itu ditiduri, si bayi dibunuh. Dapat berapa? Tiga. Lo ini tuh bahayanya bir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin melindungi akal seseorang itu sehat terus. Jangan dikotori, jangan dirusak oleh hal-hal yang bersifat memabukkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maaf, ini saya kasih contoh. Bapak ibu punya gelas. Punya gelas. Bekas bir. Terus Bapak Ibu minum menggunakan bir tadi boleh enggak? Udah kering loh ini. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Bukan karena memabukkan. Kullu khamrin najasun.
bir itu najis. Maka gelas bekas bir, walaupun sudah kering, harus disucikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena najis. Yang keempat, khifdul arad, menjaga kehormatan. Supaya kehormatan seseorang terjaga, Allah membuat hukum, dilarang seseorang berzina. Berzina itu konsekuensinya yang sudah saya jelaskan, kalau punya anak perempuan, si bapak biologis, bukan bapak kandung, tidak boleh menjadi wali nikah. Kalau bapak biologisnya meninggal dunia, ada harta, anak biologis tidak mendapatkan harta waris. Sekarang bagaimana kalau anaknya laki-laki? Sama nasibnya. Bapak biologisnya meninggal dunia, meninggalkan harta banyak. Maka si anak biologis yang laki-laki tadi itu tidak mendapatkan bagian harta waris. Itulah kejahatan yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Nah, sekarang yang terakhir, saya ingin membahas khifdzul mal. Harta yang kita miliki itu harus terpelihara dengan baik. Harus terjaga, jangan sampai didolimi oleh orang lain. Menzolimi harta orang lain itu salah satu diantaranya adalah mencuri. Tahu devis ini mencuri? Ingin memiliki barang orang lain. Mengambil barang orang lain tanpa hak. Tanpa hak. Kalau izin mah bukan mencuri. Pak, aku ngambil duitnya ya. Ya udah ambil aja. Mencuri enggak? Ya bukan. Bapak Ibu rahimakumullah, mencuri ini ayatnya berbeda dengan zina. Kalau mencuri asariqat asariku, pencuri laki-laki. Wasariqatu, pencuri perempuan. Sedangkan untuk perbuatan zina azaniatu wazani, pezina perempuan, pezina laki. Apa bedanya? Kalau zina yang disebutkan perempuan terlebih dahulu. Kalau pencurian yang disebutkan laki-laki terlebih dahulu. Kalau ada wanita mencuri, kira-kira perasaan kita aneh enggak? Aneh ya, ada wanita jadi pencuri. Begitu kan? Nah, karena itu potensi yang paling besar, pencurian itu banyak dilakukan oleh laki-laki. Adapun timbulnya perzinahan dikarenakan unsur yang paling dominan sumbernya dari perempuan, karena perempuan itu menggoda. Bukan aktif loh ya. Artinya penampilannya itu suka menjadi godaan bagi laki-laki. Orang sedang berjalan berpapasan, si laki-laki penasaran enggak? Wow. Penasaran enggak? Penasaran, nengok. Yang ditengok apanya? Bokongnya. Maka di bokong perempuan itu dikendalikan oleh setan. Jalannya suka egal-egal, merasa diperhatikan. Hati-hati. Maka karena itu, kalau ibu-ibu dandan, gak usah dah bokongnya itu dilapisi karet. Ada enggak bokong dari karet? Ada, supaya jentit. Oh, jentit itu apa ya? Jangan, enggak boleh. Kemudian terus kainnya dirapetkan atau roknya dirapetkan. Maka wanita yang paling baik itu pola berpakaiannya adalah, nih sabda Nabi. La'anallahu, Allah mengutuk terhadap dua orang. Yang satu di antaranya adalah nisa'un kasiatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi hakikatnya dia itu telanjang. Kenapa begitu? Karena semua lekuk tubuhnya terbentuk, terpantau. Hati-hati, oh, seksi Pak Ferry ya.
udah pakai celana jin ketat, pakai kaos ketat, kaosnya dimasukkan lagi, yang muncul apa? Tetenya itu loh, manyun-manyun gini. Pak, nanya apa Pak? Haji ya. Lu hati-hati. Laki-laki kalau membiarkan istri berpenampilan seperti itu keluar dari rumah, itu namanya dayus. RT 10. Astagfirullahaladzim. Loh iya, harus diingatkan, tidak boleh, bertanggung jawab. Suami itu adalah kepala rumah tangga. Nanti di akhirat akan dimintai pertanggungan jawaban. Maka wanita menjadi sumber terciptanya perzinahan. Sehingga kalau kita menelusuri, jangan sekali-kali ya, ke lokalisasi. Penghuninya siapa? Laki perempuan? Perempuan. Kenapa? Karena yang menjadi sumber terjadinya perzinahan adalah perempuan. Maka hati-hati. Pencurian di dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, ini termasuk perbuatan pidana yang harus dikasih hukuman had. Hukuman had itu artinya hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang sudah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah petunjuk hadisnya. Itu namanya hukuman had. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh diganti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tak potong kedua tangannya. Caranya bagaimana? Dia mencuri untuk pertama kali harus dipotong tangan kanan. Lalu dia mencuri lagi ke bawah, dipotong kaki kiri, silang. Loh katanya dua tangan, iya. Begitu mencuri lagi, dipotong tangan kiri. Kalau tangan kanan kiri sudah dipotong, bisa nggak mencuri? Bisa, pakai tangan palsu. Tapi orang akan takut, akan jera. Daripada tangan saya dipotong, mendingan tidak mencuri. Ini yang disebut dengan hukum preventif pencegahan. Jangan sampai seseorang itu melakukan tindakan pencurian, tindak pidana, sehingga harta seseorang itu terjaga, terpelihara dengan baik, tidak didolimi oleh orang lain, maka aman. Sekarang kalau seandainya, nih seandainya nih, di Indonesia diberlakukan hukum potong tangan, kira-kira semarak nggak pencurian? Sepi atau semarak? Sepi. Coba ada orang jual di warung, jual tabung gas, dicuri. Telur sedang dipajang, diambil. Beras, diangkut. Motor siang-siang ada di depan rumah, orang banyak wirawiri, dicongkel, diambil. Kenapa? Karena enak. Masuk penjara paling 3 tahun. Maksud saya begitu. Di penjara makannya gratis. Ada nggak yang ingin makan gratis? Masuk penjara. Begitu. Dulu tahun 80-an ada satu kejadian di bawah kolong jembatan Pejompongan itu. Ada seorang ibu memreteli anting-anting dan kalung anak perempuan yang masih ya sekitar 7 tahun. Terus anak perempuannya dibuang di grogol. Ditangkep. Ternyata si ibu itu sudah berapa kali masuk penjara. Begitu ditanya, kenapa? Kok ibu senang di penjara? Enak. Makan gratis, tidur, ada kamarnya, tidak perlu ngontrak. Enak gak? Enak. Tapi catatannya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada seseorang mencuri, itu janganlah kita itu
melakukan penghakiman sendiri. Digebukin, kemudian ada juga dibunuh. Yang digerogol itu nyuri motor dua remaja, lalu tangannya diikat, dibawa ke lapangan, diguyur bensin, dibakar. Ditonton banyak orang lagi. Kenapa? Mereka itu sudah gerah, terlalu banyak pencurian. Apa masalahnya? Ya tadi itu hukumannya tidak membuat orang jera. Tapi kalau dilakukan pemotongan tangan, dia berpikir ulang. Daripada saya dipotong tangannya, ya mendingan tidak usah mencuri. Di dalam pemotongan tangan itu, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak asal seseorang mencuri lalu dipotong tangannya. Ada ketentuan-ketentuan tersendiri, berapa kadar seseorang itu mencuri lalu dipotong tangannya. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Ah, Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Tanya bukan. Rasul itu apa namanya? Menggunakan apa namanya? Oh, sebentar, belum lanjut. Ada jamaah yang usul, Pak Ustaz, sebaiknya disediakan mic, jadi yang bertanya itu terdengar. Saya bilang bukan kapasitas saya. Bilang no sama DKM. Terus, Faveri. Hah? Iya. Terus, Faveri. Waktu mendapatkan apa? Sholat itu apakah waktu sebelum itu Nabi apakah sudah sholat atau belum? Oke. Okay. Terus, sedangkan sahnya sholat itu membaca Al-Fatihah. Ya. Jangan sholat yang pertama itu bagaimana? Okay. Pertanyaannya, sebelum Nabi mendapatkan perintah sholat, yakni pada saat Isra Mi'raj, pada saat Mi'raj, perintah sholat. Apakah sebelum itu Nabi sholat? Namanya perintah sholat baru diterima saat Mi'raj. Berarti sebelum Mi'raj Nabi sholat enggak? Ya enggak, namanya belum ada perintah sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Berzikir. Allah yang maha tahu. Allah yang mengajari melalui ilham, wahyu, apa yang harus dibaca oleh Nabi. Karena Nabi itu orangnya cerdas sehingga dia berpikir alam semesta ini siapa yang menciptakan. Akhirnya beliau suka berkhulwat di gua Khira. Lalu ketika Mi'raj, terus pulang dari Mi'raj, subuh, sebelum subuh, Nabi belum sholat. Baru Nabi sholat itu pada saat waktu masuk zuhur. Oleh Malaikat Jibril diajari sholat, berapa rokaat? 2 rokaat. Masuk asar, diajari lagi sholat, 2 rokaat. Begitu maghrib, diajari oleh Malaikat Jibril, 3 rokaat. Begitu Isa, diajari oleh Malaikat Jibril 4 rokaat. Artinya apa? Bertahap. Subuh 2 rokaat. Kenapa 2 rokaat? Nanti yang zuhur 4 rokaat. Maka melaksanakan sesuatu itu jangan bim salabim langsung besar. Lalaunan. Sedikit demi sedikit. Nah, yang berikutnya pertanyaannya. Apakah sholat membaca Al-Fatihah itu salah satu rukun? Kalau Bapak Ibu sholat sendirian, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka membaca Fatihah itu mutlak harus dibaca sebagai rukun sholat. Tetapi kalau sholat berjamaah, taruhlah Bapak Ibu datangnya belakangan, imam sudah menjelang ruku, Bapak Ibu gelar sajadah. Begitu imam ruku, Bapak Ibu Allahu Akbar, takbiratul ihram. Segera ruku. Perlu baca Fatihah enggak? Tidak. Yang penting ketemu rukunya imam. Kata Nabi, man adroka rokatan. Man adroka ruku, siapa yang mendapatkan rukunya imam, fakot adroka rokatan, berarti telah mendapatkan 1 rokaat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sholat berjamaah,
ada dua imam yang berbeda. Imam yang pertama Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i yang kedua. Ini enggak pernah ketemu. Persoalannya di mana? Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lah bukan muncul, lahir. Menyungul gitu ya. Menyungul. Nah, Imam Syafi'i lahir. Jadi jaraknya itu jauh. Kata Imam Abu Hanifah mengacu kepada hadis Nabi, al-imamu dominun. Imam itu menanggung imam termasuk bacaannya. Kalau imam sudah membaca Fatihah, makmum tidak perlu membaca Fatihah. Itu kata Imam Abu Hanifah. Ada dalam hadis yang lain, bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi kalau imam sudah membaca Fatihah, berarti makmum tidak perlu membaca Fatihah karena sudah dibacakan oleh imam. Itu yang pertama. Jadi makmum tidak perlu membaca Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ketika sholat berjamaah, yang namanya membaca Fatihah, berdasarkan sabda Nabi, la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu imam juga harus faqih. Maksud faqih apa? Ngerti psikologi jamaah. Begitu masuk rakaat, maaf, setelah sebaca Fatihah, jangan segera membaca surat. Cicing heula. Ngertos enggak cicing heula? Diam sejenak. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Perasaan kita boleh jadi sudah satu Fatihah, boleh jadi baru separuh Fatihah. Baru imam membaca surat. Itu yang saya praktekkan. Maka ketika haji tahun 2003, 2011 kesana juga, 2019, kemarin juga 2024, ketemu imam yang sama, senang saya di Masjid Nabawi. Apa dilakukan? Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tapi suaranya enggak begini, lebih enak di sana. Lebih enak di sana. Baru imamnya diem, lalu baca surat. Cocok. Dan ini enggak. Makmum sedang berproses untuk berdiri, imam sudah membaca surat. Ada enggak begitu? Banyak. Maka kudu ngaji. Itu tata caranya. Biar prosesnya itu terpenuhi. Cobalah kita meniru baris berbaris. Ada komandan upacara. Boleh enggak ketika kita maju terus bergerak? Belum kan? Jalan. Baru lan itu terus kita bergerak. Ini baru Allah. Loh, kita sudah bergerak. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan imamnya suami saya sendiri. Loh, bukan begitu. Iya, tidak boleh menyamai itu. Kata salah seorang pengarang kitab Subulus Salam, beliau mengatakan bahwa mendahului imam atau menyamai imam itu asimun, berdosa. Walatub sidu sholatuhu, tapi sholatnya tidak batal, tapi berdosa. Lo kenapa berdosa? Karena tidak mengikuti aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, jangan mendahului imam, jangan menyamai imam. Kok kita membarengi imam? Makanya disebut berdosa. Kata Syekh Muhammad bin Ismail As-Sunani, pengarang kitab Subulus Salam yang merupakan syarah kitab Bulughul Maram. Pernah pegang kitabnya enggak? Perlu dibawakan kitabnya. Gitu ya. Tadi yang nanya apa? Disolatkan baca Al-Fatihah. Ya. Sedangkan ayat yang turun itu kan Iqra. Oh iya. Kenapa baca Fatihah padahal ayat yang turun adalah Iqra? Itu bukan menjadi acuan. Iqra itu secara umum orang Islam itu harus senang membaca,
bukan hanya sekedar membaca, tapi melakukan penelitian, pengamatan, riset dan sebagainya, akhirnya ketemu. Maka ketika waktu yang lalu saya bercerita bahwa kenapa sih di dalam Islam kalau mencuci najis mughalladzah? Tahu najis mughalladzah? Hah? Najis berat. Kenapa najis berat? Najis mughalladzah itu berdasarkan sabda Nabi, "Idza wuligal kalbu fi inay hadikum falyaghsil sab'an ulahunna biturab." Kalau salah satu bejana kalian dijilat anjing, kamu cuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah, ula pasir, awis. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Lanjut, ada orang Jepang tangannya dijilatkan ke anjing. Begitu dilihat melalui alat khusus, ternyata kuman-kuman dari liurnya anjing menempel. Diambilkan sabun, digosok sampai bersih, diguyur, lalu dilihat lagi, masih di situ. Ambilkan sabun yang paling tajam, disemprot dengan kekuatan tertentu, dilihat lagi, masih ada. Begitu diambilkan pasir atau tanah, digosokkan, diguyur, hilang. Tapi kalau dompet digosok sama tanah enggak bakalan hilang. Gitu. Gitu, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya Iqra itu bukan hanya sekedar membaca. Saya berharap kalau di bulan suci Ramadan tadarus bagus. Mengejar khataman sekian kali bagus. Tapi alangkah baiknya tidak terlalu banyak yang dibaca, tapi ada bahasan khusus dikaji. Ini loh isinya. Sedangkan membaca Fatihah di dalam sholat itu karena Nabi yang bersabda. Berdasarkan hadis yang tadi saya katakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Fatihah itu intisari daripada Al-Qur'an. Maka Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat untuk dibaca. Ada pernah Dewan Gereja Indonesia datang ke MUI minta izin supaya diizinkan memakai terjemahan Al-Fatihah. Kenapa? Dianggap elok. Bang, minta izin. Ya nggak diizinkan. Orang Fatihah itu miliknya orang Islam. Begitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Mangga. Sebentar Pak. Mas aja. Tadi dibicarakan masalah kuduriyah. Iya. Dalam agama yang namanya itu sama juga kuduri. Kalau bahasa di kamu itu nayap. Nayap. Mencuri di siapa? Ya. Yang kedua, mutil. Mutil. Sama-sama juga mengambil. Ya. Yeah. Paling parah. Ya. 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 Ditanya mutil. Mutil. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mutil. Mutil. Ataupun mencuri, nyopet, intinya kan mengambil barang orang lain. Nah, terserah istilahnya apa tadi itu tetap namanya pencurian. Walaupun bahasa, memang di Indonesia itu unik. Ada seseorang berjalan, terpleset, jatuh ke depan, namanya apa? Jelungup, jungsep. Kalau jatuhnya ke belakang, geblak. Terus apa lagi? Macam-macam. Ketika belum dimasak, namanya nasi, beras. Terus ada beras yang putus, namanya meniran. Begitu dimasak, berubah menjadi nasi. Begitu nasinya lembek, jadi bubur. Gitu ya. Terus begitu sudah rusak jadi bubur, kemudian dikasih bumbu, dijemur, digoreng jadi kerupuk. Ah, jadi cuma dari bahasa beras, sehingga istilah gitu ya, Pak Polisi. Nah, tadi mau bertanya Pak Haji Sutiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita sedang sholat, ya. Imamnya, jadi Pak Ustadz
mengutarakan bahwa makmum itu harus mengikuti imam. Untuk terakhir itu, kamu pernah melihat atau menonton kajian, Pak? Ya. Si Pak imam itu mengajukan atau ada hadisnya tadi kami lupa. Ya. Terakhir minta amin itu sebenarnya imam dulu baru diikuti makmum. Jadi minta penjelasan. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Pak Haji Sutiman pernah mendengarkan kajian, kalau melakukan takmin imam dulu baru disusul oleh makmum. Kalau melihat sebuah kitab namanya Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Manani Al-Malibari, dikatakan di situ bahwa takmin itu segitiga imam, makmum, malaikat bersamaan, insya Allah diijabah. Maka ijtihad ulama mau diikuti boleh, tapi sebaiknya diikuti. Ada jeda minimal Robbi Firli imam, jangan kepanjangan. Robbi Firli imam, makmum, malaikat, amin. Imam aminnya harus kenceng. Mengikuti sunnah Nabi, Nabi berjamaah banyak tanpa ada less tracker. Nabi mengucapkan amin sampai terdengar ke belakang. Kalau baca amin yang ikhlas, jangan sambil marah. Waladhdallin, amin. Jangan, yang enak amin. Wah, itu dia. Biasanya jamaah kepancing anak-anak tuh. Bener enggak? Anak-anak ngomong, ikut bapak-bapak. Ini gimana sih ini? Kok kepancing juga gitu loh. Coba kalau tahu ilmunya. Nah, itu. Maaf-maaf Bapak Ibu rahimakumullah. Di Rusia ada seorang pendeta namanya Dimitri. Itu mengatakan bahwa dunia nanti itu terutama Rusia akan dipimpin oleh orang Islam. Saya heran ketika kami beribadah tidak sama dengan orang Islam. Orang Islam itu cukup dengan iqamah langsung berbaris. Kan gitu kan? Rapi. Nah, begitu takbirnya mengikuti pola Nabi, kata Barok bin Azib mengatakan, idza qala sami Allahu liman hamida, tatkala Nabi iktidal, lam yahni ahadun minna dhuhrahu hatta yad'a Nabi sallallahu alaihi wasallam jab'ahu 'alal ardi. Tidak ada seorang pun di antara kami ketika Nabi sujud, setelah iktidal sujud, enggak ada satu pun yang badannya doyong, enggak ada. Hingga Nabi benar-benar meletakkan dahinya di atas tempat sujud, baru jamaah itu ikut sujud. Berbeda dengan kita. Imam sujud. Kan gitu kan. Saya ingin banget. Ini maaf. Saya dulu sekolah di sekolah negeri. Guru saya itu mayoritas Muhammadiyah. Tapi diajari sholat yang benar. Ditata. Ditata banget. Terus bersuara. Jangan rukuk. Ya, di komando gitu ya. Padahal sholat berjamaah. Tunggu imam. Ih, cakep. Makanya sampai sekarang saya terbiasa begitu. Beberapa hari yang lalu saya sholat terawih di Bintaro. Ada imam sendiri. Yang mengikuti petunjuk Nabi cuma dua orang. Saya sama di samping saya. Imam sujud. Saya dengan samping saya. Belum sujud. Yang lainnya udah sama. Loh, ini loh yang harus kita pahami. Jangan asal sholat semaunya sendiri. Gitu Pak Haji, ya? Nah. Jadi kita perlu dipraktekkan suatu saat nanti. Boleh. Jadi biar clear semua, Pak. Yeah. Boleh, mau nggak praktek? Ide bagus ini. Iya. Oh, silakan Ibu dulu. Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sutiman. Nggak kedengaran, Ibu.
Hah? Oh iya. Yang ya udah ibu dulu ayo. Oh iya. Nabi itu bersabda, aku diperintahkan ketika sujud bertumpu di atas 7 tulang. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung jari. Sehingga ketika Bapak Ibu sujud, ujung jari itu harus ditekuk. Saya selama ini tidak bisa nekuk, makanya ngelengsreh kakinya. Jatuh di RT2 3 bulan yang lalu, enggak sembuh-sembuh. Kejatuhan motor kaki saya. Sehingga enggak bisa jempol itu ditekuk. Sudah 3 atau 4 bulan yang lalu. Gitu Bu ya, dari di 7 tempat dahi, tangan, 2 lutut, 2 kaki. Nah, hidung itu sunnah, Nabi begini. Ya, sunnah. Kalau Nabi begini, orang Arab hidungnya panjang, nyampe enggak ke tempat sujud. Lah kalau macam hidung saya cunglem, jangan ngotot gini nanti. Iya. Ah itu, enggak apa-apa. Silakan Ibu Pardi. Ya. Ya. Oh iya, ini sunnah Ibu. Tidak sampai merusak sholat. Kecuali orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kalau berjamaah imam mengucapkan waladzolin, tidak ada satupun yang mengucapkan amin. Karena itu qaulunnas, ucapan manusia, sehingga bisa membatalkan sholat, kata orang Syiah. Sedangkan menurut ulama Sunni, hukumnya sunnah karena diperintah oleh Nabi. Begitu. Pak Kosasi tadi. Hah? Iya, udah tahu. Mana? Ya. Oh, ini mengikuti amaliyah Umar ibnul Khattab. Nabi itu membaca kunut, begitu. Wakina syarroma kodoid bersuara. Fa inna ka taqdi wa la yuqdu alaik, itu dipelankan. Kalau seandainya dijaharkan bagaimana? Batal enggak salatnya? Enggak baca kunut juga sah salatnya. Enggak pakai kilo itu. Enggak pakai kunut sah. Ibu imam baca kunut, fa inna ka taqdi. Ibu enggak hafal. Enggak usah nanya, baca opo yo. Enggak usah nanya. Ya, tangannya begini kan. Amin, baca amin. Terus waktu diem, ya ibu gak usah baca amin. Cicing baik. Iya, meneng baik. Iya, ya udah ikuti aja. Imam ruku. Ibu diem, sholatnya sah. Gak baca kunut, sholatnya sah. Ya, jadi gak usah diperselisihkan. Yang penting sudah saya sampaikan. Tahu ilmunya, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat subuh nggak ada kunut. Imam Syafi'i, Imam Malik ada kunut. Tapi harus tahu ilmunya. Kalau imam tidak kunut, ibu jangan kunut sendiri. Sebentar, ini penjelasan tahu. Iya, nggak sampai selesai kan? Ibu nggak baca kunut pun sah sholatnya. Apalagi sab, iya, ya, ya, makanya pakai ini. Ya intinya gitu Bu ya, artinya kunutnya selesai nggak selesai sah, nggak baca kunut juga sah. Yang penting tahu ilmunya. Imam tidak baca kunut, makmum jangan baca kunut. Imam baca kunut, makmum harus takmin. Jangan diem aja. Kata Imam Abu Hanifah, itu akbah, enggak bagus. Kenapa? Karena kata Imam Abu Ahmad bin Hanbal, dasarnya itu innama ju'ilal imam liutamma bi.
Imam ditunjuk untuk diikuti. Kalau imam baca qunut, makmum ikut baca qunut. Walaupun ikut faham Imam Abu Hanifah, ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tetap. Gitu ya, Pak Haji. Satu lagi, Pak. Ya. Masalah ini antisipasi makmum supaya tidak mendahului imam. Iya, kalau antisipasi tidak mendahului imam, seperti yang saya lakukan. Kalau saya sujud, Allahu Akbar, bar itu sudah sujud. Terus imam jangan lihat, Allahu Akbar. Udah bar, dia masih proses sujud. Kenapa? Imamnya sudah sepuh. Maka komando Allah itu jangan diseret-seret. Allahu Akbar. Kalau saya begitu. Ya sampai itu pokoknya dipanjangin waktunya selama hari apa ya. Hari. Ya udah deh, hari apa aja nah. Ya itu makanya harus ngaji. Ini sampai jam berapa? Jam 7 kan? Ya. Yang nanya pensiunan semua yang mau nganter ini. Ya. 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 Oke. Nanti kita praktek. Bapak Ibu datang semua praktek salat yang bagus. Datang ke masjid, jangan ke warung Mama Dinar. Gitu ya. Ah, ada pengumuman dari Pak Haji. Waktu. Oh ya. Ya. Bapak Ibu sholat, nih bapaknya pakai surban, terus jatuh ke depan, lalu sujud di atas surban, sholatnya batal. Ibu pakai mukena yang atas bawah. Begitu pas sujud, mukena atas melebar ke depan. Terus ibu sujud di tempat itu, sholatnya batal. Karena tidak terpenuhi, dahi harus nempel ke tempat sujud. Ini terhalang. Pakai peci begini, batal sholatnya. Harus begini, supaya dahinya nempel. Gitu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Waduh. Kenapa? Ditarik boleh. Ah, boleh. Kalau pengen gak usah ditarik, kasih tali ke belakang. Bu Amiati nih, banyak pertanyaan Pak Haji, izin ya. 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 Pulang. Oh, itu bukan pencurian itu. Enggak disiplin. Kerja jam 8, pulang jam 3. Kemudian dia pulang jam 1 atau jam 2. Itu namanya korupsi waktu. Yang enggak boleh. Termasuk gaji buta. Gaji buta itu enggak ada matanya. Begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya cukupkan di sini karena ada sesuatu yang akan disampaikan oleh Pak Haji Jajuli sebagai ketua DKM. Sebentar aja Bu ya. Yang pengen pipis ditahan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdal mun'amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina wa barahmatika wa zakina ma nasina ya dzal jalal wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar.